Dari Festival Borobudur di Magelang, kita bergeser ke Yogyakarta, tepatnya di Gardu Pandang Kaliurang Sleman. Bertemakan The Sparkles of Ramadan, Festival of Light Kaliurang menampilkan berbagai macam desain lampion, mulai dari bunga mawar dan tulip, taman gandum, hingga nuansa Timur Tengah. Bukan itu saja, salah satu pertunjukan yang paling dinanti oleh tim spotlight dan pengunjung, yaitu Dancing Fountain Show atau pertunjukan air mancur, di mana air mancur akan ikut menari sambil mengikuti irama lagu. Pemirsa, hidup tuh nggak seru kalau cuma satu warna doang. Perlu warna-warni untuk menciptakan kesemarakan. Nah, seperti sekarang nih, saya sedang berada di Festival of Light Kaliurang. Malam nanti akan ada pertunjukan air mancur dan juga lampu-lampu warna-warni yang bentuknya unik-unik banget. Nah, acaranya biasanya dari sore sampai malam nanti. Keseruannya kayak gimana? Langsung aja kita jalan yuk. Tim Spotlight yang menelusuri kawasan wisata di lereng Gunung Merapi ini juga terkesima akan desain-desain unik dari lampion. Bahkan yang membuat kami semakin terkesima adalah banyaknya bunga-bunga yang terhampar bak sebuah taman bunga. Ini menjadi salah satu destinasi favorit para pemburu spot foto. Kalau spot yang satu ini namanya Turgohil, ini adalah ladang bunga cahaya. Banyak banget warna-warnanya kita bisa lihat di sini, ada ungu, ada orange, ada putih, ada merah, pokoknya cantik banget. Nah, ini di sini ada lampunya, kemudian kita bisa lihat juga ada kabel-kabel, tapi aman kok buat pengunjung. Kayaknya saya mau lihat spot-spot lain deh, pasti banyak yang lebih keren. Tak sabar menyaksikan salah satu pertunjukan yang paling dinanti. Dan rasa penasaran pun terbayar lunas. Air mancur menari ini semakin indah dilihat karena dilengkapi dengan iringan musik India. Dan lagu kebesaran Yogyakarta. Tak hanya itu, percikan kembang api di sela-sela lagu, sinar laser, dan teknologi water screen yang menampilkan kota Yogyakarta menjadikan malam di Gardu Pandang Kaliurang semakin indah. Bagaimana pemirsa? Sungguh indah dan menakjubkan ya. Sebagai orang Indonesia, kita wajib bangga karena tanah air tercinta memiliki ragam budaya, keindahan alam, dan banyak hal lainnya yang tidak dimiliki oleh negara lain, sekaligus bikin iri warga negara asing. Salah satunya, tentu saja festival budayanya ya.